Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Waktunya makan siang, cari makan yang berkuah, yang enak, yang panas, yang pedas, yang seger. Nah, sekarang gue lagi ada di Jalan Cideng. Di belakang gue ini ada Soto Kudus Cideng yang berjualan tuh dari tahun 1977. Di belakang gue ini guys, itu dia. Soto Kudus Cideng. Orang sebutnya dibilang ini Soto Kudus Cideng karena alamat itu ada di Jalan Cideng. Jadi pertigaan. Jadi kalau lo mau cobain, lo bisa mampir kemari. Tapi ini pertama kali gue juga cobain Soto Kudus Cideng. Gue mau lihat penampakannya. Oke, jam ini. For a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? So that I count in days until the second bell. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just out of top of yours. It's all you need to do. Ciamikers, nah sekarang gue lagi sudah ada di dalam Soto Kudus Cideng. Yang gue pesen ini adalah Soto Kudus yang pisa. Nah, kalau yang pisa ini dia punya mangkoknya lebih kecil. Nasinya ini gue pilih nasinya setengah sama kerupuk. Nah, tadi gue pesen ada telur, ini telur pindang sama perkedel. Gitu ya guys. Nah, sebelum makan kita doa dulu ya. Amin. Kuahnya dia bening dan isinya itu ada toge, ada suiran ayam, ada juga dia dikasih bawang goreng, daun seledri. Kita cobain dulu ya. Kita cobain kuahnya dulu. Kuahnya mantap. Kuahnya ada asin sedikit, tapi gurih, mantap. Guys. Dia di sini juga pakai ada sambal kecap. Sambal kecap kita cobain pakai sedikit di dalam kuahnya. Sama jeruk. Ya, seger. Dia jeruk itu dia. Ini baru pas, mantap. Kalau kita pakai nasi ya, pesennya nasinya setengah. Toge sama suiran ayamnya. Ini juga ada perkedelnya. Cobain ya. Cobain. Nah, sambal kecap ini cocok banget kalau lu pakai ayam goreng karena di sini juga ada ayam goreng.
Soto Kudus Cideng ini dia bukanya itu dari tahun 1977 adanya di Cideng dan dia nggak buka cabang, gua belum lahir. Sekarang gua cobain telur ayam Indang pakai telur terus pakai kuahnya. Mantap. Nice. Sebenarnya enak. Jadi kalau selain aksesorisnya perkedel, ada juga deh ayam goreng sama ati tadi gue lihat. Ada ati ampla ya. Yang dililitin sama usus. Kurang pedes. Jadi gue udah pakai 2 sendok. Tambahin sendok lagi. Biar lebih tambah seger. Tambah ciamik. Kalau pakai kerupuk putih enaknya itu dicocok. Mas, boleh minta bawang goreng lagi? Gua mau tambahin bawang goreng. Makasih ya, gua minta tambah bawang goreng buat di kuahnya sama di nasinya. Pas jam makan siang, gue memang pas pengen cari yang hangat-hangat, yang berkuah-kuah. Jadi gue pilih Soto Kudus Cideng ini. Pas memang mau ke Cideng, jadi gue mampir kemari. Dan gue juga baru pertama kali cobain yang Soto Kudus Cideng ini. Ciamik banget. Jadi lu mau pesen yang nasinya dipisah, ataupun yang mau digabung, dia bisa. Dan dia juga ada telur, ada perkedelnya, ada ayam goreng, dan banyak kerupuk-kerupuknya. Dan dia punya sambalnya juga. Oke guys, terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Terima kasih udah selalu nonton. Dan jangan lupa guys, selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Berapa? 10.000 satu ini ya. Ini 10.000 kan. Oke, tadi saya makannya nasi soto dipisah sama telur apa tadi, namanya telur apa? Telur pindang satu, perkedel satu, minumnya teh hangat sama kerupuk satu. Sudah 35. Berapa? 35.000. Oke deh, tadi pay. Oke guys, sekarang gue lagi sama Ibu Umi. Ibu Umi ini generasi kedua ya, Ibu Umi ya. Generasi kedua dari Soto Kudus Cideng. Nah, memang dari dulu namanya karena Soto Kudus Cideng. Adanya di Cideng. Oh, karena adanya di Cideng guys. Tadi gue sempat cobain nasi yang pisah. Oke, tadi saya lihat ada dua kuah ya Bu ya. Kuah yang satu itu kuah tawar. Pakai versin sama pakai garam. Ada orang yang nggak mau. Oh iya, ada yang nggak mau. Terus ada satu lagi itu yang biasa, yang udah campur aja. Jadi enak ya Bu, orang tinggal pilih yang kuahnya mau yang biasa atau yang sudah tawar. Oke guys, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Semoga sukses terus ya. Oke, ciamik.